Ini apa ini? Ben, udah tahu belum kenapa kamu dipanggil ke sini? Saya pesan sama Pak Sarjan. Emang hari ini ada apa? Hari Senin, Pak. Harusnya pakai seragam apa kalau hari Senin? Merah putih, Pak. Iya, betul. Berarti kamu sekarang salah ya. Emang kenapa itu alasannya apa? Kenapa kamu salah pakai seragam? Tadi pagi saya terlambat. Oh, kamu bangun terlambat ya? Emang semalam kamu tidur jam berapa? Jam 10, Pak. Ngapain aja kamu tidur jam 10? Nonton film drakor. Emang kamu suka ya nonton film drakor? Nah ya, meskipun kamu suka, tapi kamu harus tahu waktu. Jadi setelah habis belajar nonton drakor, jangan kelamaan nonton drakornya ya. Jadi kan kalau tidurnya malam, kamu bisa terlambat bangunnya kan, seperti ini. Akhirnya seragam kamu salah pakainya itu kan ya. Tapi nggak apa-apa, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Seperti Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu harus menjadikan kita ya untuk lebih baik lagi ke depannya ya. Semoga kamu ke depannya nggak salah pakai lagi ya. Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Ingat, Pak, memakai seragam dengan sesuai. Iya, keyakinan kelas itu yang harus kita menjadi patokan ya, agar kita selalu ingat. Iya, itu. Terus untuk kedepannya agar kamu nggak pakai seragam yang salah lagi, apa yang akan kamu lakukan? Tidak tidur lagi malam dan kan saya bisa kelas tidur buat besok. Iya, benar banget tuh. Nah, harus seperti itu ya. Jangan mengulangi lagi ya, Rin. Ya. Terima kasih ya, Rin, udah kesini. Silakan masuk lagi ke kelas ya. Sekarang sudah jam 10, saatnya kalian istirahat. Silakan kalian istirahat, nanti masuk lagi jam 10.15 menit. Silakan istirahat. Kenapa dipanggil ke sini? Sudah mengalami sampai menangis. Kenapa kamu tarik, Cep? Saya cuma main dulu, Pak. Kamu main itu boleh, Cep. Tapi kamu juga harus menghargai teman ya. Kurung air ditarik-tarik. Terus airnya sampai nangis. Kasihan loh, Ani itu sampai sakit. Masih ingat gak sehat kamu dengan keyakinan kelas kita yang kita buat bersama? Apa? Iya, kita harus saling menghormati ya, sesama teman. Jadi, Asep jangan ulangi lagi ya, Asep. Mau gak kamu? Berani gak itu? Gak mengulangi lagi kejadian seperti itu? Jadi Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan saya, tapi dari kesalahan kita itu kita harus belajar agar kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Mau Asep berubah? Harus mau ya. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan, Sep? Minta maaf kepada lain. Nah, iya betul itu. Kamu harus minta maaf ya. Ya, Pak Guru juga pengen menyaksikan loh, kamu lagi minta maaf. Nanti Pak Guru panggil. Ayo sini, Ayo. Jangan senyum-senyum, kamu tuh salah, jangan senyum-senyum. Ya, silahkan minta maaf, berakhir gimana minta maafnya. Ayah, saya minta maaf. Ya, silahkan istirahat lagi ya, Chef. Jangan ulang lagi ya, Chef.